Selamat datang lagi di channel Chano ya. Nyang. Jadi kali ini karena aku banyak banget membuat video sampai 46.000 video, jadi aku merasa hari ini aku mesti cukup kasih sesuatu yang berbeda guys. Ini bukan kentut nih. Celana aku bergeser ya. Lantai ya. Jadi aku tadi habis manggil tukang bangunan. Aku manggil tukang bangunan ini agak aneh ya orangnya. Nah, terus saya udah lembur. Saya dapat apa nih? Pakai nanya. Ini sebenarnya tapi di hari ketiga ya. Coba dari hari pertama. Udah gua nggak pakai nih. Gua nggak pakai bang asli bang. Kalau lu ngomong gitu dari pertama, atau delapan orang langsung deportasi gitu. Buang aja lu. Nggak bercanda guys. Jadi kita tunggu nih. Ini masih kemarin dulu. Udah setahun lagi ya. Simpen-simpen. Lama juga kan sebenarnya. Tandis, emakku, handphone adikku, handphone kemana ini? Tidak ada. Tergusur. Yang lain hanya mencari yang tiada. Karena dia tidak pernah bertemu. Kau taruh di depan kali. Ayah goceng. Berapa jam? Sebenarnya tadi aku ada ngambil duit sekitar 150 deh. Sisanya dari 150.000 yang goceng. Mantap bos. Seni pengelolaan uangnya gimana ya? Bisa duit yang goceng. Gila banget. That's your real problem ya. Yang aku pusingin kartu tempo sekarang kemana ya? Kamu juga muncul ya guys. Tuh. Gerangan. Gerangan. Dia udah bikin aku bingung, pusing, 7 keliling, 8 dan tanjakan, 9 belokan, 10 tikungan. Ada ini guys. Mana sih ini bingung aku juga guys. Si Jokok masih ada aja nih. Bukan rider. Maaf, saya nggak bisa nih. Orang nggak bisa. Ini masih paling lucu sih ini. Ini mesin ya. Sim salah gini. Abel kedabra. Kartu member. Ini kartu ini bagus nih. Kayaknya kembar nih guys ya. Kembar itu bagus guys. Tuh. Merah satu. Pink satu. Kayak aku harus rundown satu-satu nih kartu guys. Pasti dia kalau nggak keselip di sini gimana lagi gitu loh. Kalau nggak keselip di sini ya gimana lagi kan bingung gitu ya guys. Udah cari kemana-mana keliling dunia, keliling antariksa ke dunia nggak juga ketemu satu ini. Wah aduh. Betul. Tanah waspada ini harus gawat nih. Jadi besok kita ngambil duit lagi. Kan tadi 40 sama 300. 360, 460. Ya kan? Jadi berapa deh tuh intinya mas? Kalkulator. Air yang ada 400 berarti 420-an cuy. Udah kerjain besok kelar. Udah kerjain besok gua kasih proyeknya sama orang lain. Simple kan. Itu proyek udah kecil banget guys. Menurut gue ya kerjanya. Itu gua kerjain sendiri tapi bisa. Bahasa-bahasa yang sangat-sangat exposure ya. Saat kita ingin mengerjakan ya. Tapi juga ya lu tadi. Oh ya. Lupa guys. Jadi aku mau minum ini ya. Untuk mengurangi rasa panas-panas dalam dan dalamnya kepanasan. Marilah kita minumnya. Ya walaupun channel aku ini udah digusur sama bapakku sendiri, saya emang orang itu selalu aja ngasih cobaan mulu dalam hidup. Ya cuman stay positive, brother.
mau gimana pun dia orang tua dari adik-adik gue sih. Jadi bukan orang tua dia, orang tua gue juga. Cuman ya dari dulu itu sih kita kayak nggak mendapatkan perhatian dari orang tua ya guys ya. So kita diperhatiinnya sama nenek gue terus nih, bingung nih jadi nih. 3720 terus aku belum bayar nenek gue sih. Aku mesti ngambil 420 tambah jadi 300 tambah 600 ya 700 ya 20 tambah 700 satu dua puluh aja guys pas tuh sama hitungan gue loh. Jadi aku udah masukin di rekening 1150 ambil itu satu deh satu aku sayang ibu dua nggak ada kartu selamanya gitu masih diganti-ganti lagi gitu kan. Aku sendiri akhirnya orang yang sangat sangat peduli gitu masa depan gaya kalimatnya masa depan guys nggak terasa dulu guys amar si amar cepet juga ya aku baru planning ya disewain nomor telepon guys dan mustahil alam semesta tidak mendukung seperti ini. Nah, itu mesti ngomong nih bro gua nggak bisa bro nanti gua nggak ngasih nih nah, ternyata memang hidupnya nggak selalu memberikan dampak yang kesana gitu arahnya ini nggak bisa menolong ini bukannya bisa menolong memang udah ada waktunya untuk tidak ditolong masih wes ini aku udah nyari sekian puluh jam sekian puluh hari sekian puluh tahun jadi aku bakalan tungguan lu masalah dia butuh chip apa enggak sih butuh tekan satu jika tidak butuh tekan tombol nomor dua mau jadi kayak pasir gini sih. Sabar ya, sabar. Sabar gue dulu, buka kirain nomor dulu. Oh. Susah ya, nangis. Kemarin ini gue diisep ke hidung, malah jadi pilek ya. Memang hidung kita ini sangat luar biasa ya. Berarti dia pakai berapaan sih itu kartu ya. Gak ingat aku asli ya. Udah gak ingat lagi banyak tidak saset lagi akan kita masukin semua ke dalam perut dengan bakteri ini tentu saja iya oke langsung aja kita gaskan petunjuk penggunaan jika minum terlalu banyak dapat menimbulkan kekenyangan penuh dengan kesukaan dan akan sering bertahap setiap meminumnya.
minuman ini mudah dibawa, dapat diminum saat beraktivitas hingga berkeringat cepat dan memerlukan pergantian elektrolit dengan cepat. Betul. Aku senang banget ini. Minuman ini sangat membantu. Mungkin udah menyesuaikan diri kali ya dari keadaan-keadaan bencana alam gitu. Hasilnya kotoran gitu, kuku-kuku ini pada putih semua guys. Ini putih, terus mana ya, ini juga nih putih-putih semua guys, putih-putih nanti. Ya dia bilang, si Azam lagi belajar bahasa mana? Oh, belajar dulu sana kakaknya. Dia belajar dulu sana. Udah aku lihat nggak guna lu. Tiap hari cuma duduk bangun tidur abis itu bangun lagi duduk lagi udah. Ini bener belajar ya. Nah, skill masih kurang. Masih kurang, jujur aja. Gua. Pedes sampai ke hidung-hidung nih. Tadi mau keluar tadi guys. Lebek-lebek-lebek nih kan. Biasa kalau orang minum ginian kan pakai ini ya guys ya. Pakai air gitu ya. Airnya di belakang malah. Pas di mata gua langsung kayak tercelikan kan. Gokil lah gitu betul ini. Beda dari yang lain lah pokoknya langsung kita lanjut lagi guys. Ini masih kurang ya soalnya. Ya separuh sih. Masih banyak lah ya. Enggak udah tinggal dikit nih. Let's go. Dua saset baru masih ada loh sayang masih ada nih guys. Ada saset ketiga nih, ini belinya mahal guys nih kalian mau tahu nih harganya $60 guys. Sayang aja kalau misalnya ini dibuang-buang ini bau semut loh izin ini jadi makanan semut nih. Ini kayak lagi waktu lagi beli ini ya. Namun tuh dulu es pelangi guys, di sekolah guys. Siapa yang pernah minum es pelangi kayak aku guys. Tapi sebelum diminum begini deh. Kenceng banget itu. Betapa kenceng yang pernah aku punya ya. Dan ngomong hari ini aku juga makan nasi gini. Full. Aku cuma makan kue. Terus setelah makan kue aku makan keminang. Terus ya ini biskuit beberapa tenggo terus juga makan apa lagi tadi ya ini minuman-minuman yang kayak begini nih ya aku banyak minum aja nih malah aku beliin orang hari ini banyak kan banyak kan ini nasi buat diri sendiri enggak orang-orang ya sama energi yang diminum udah war ini makan gitu loh guys betul-betul kayak manusia perantauan ya hemat hidupnya. Bentar abis ini aku mau nyari makanan yang lain aja deh, kacang. Kacang biar ada energinya ya, karena kacang itu bisa menghasilkan protein juga cuy. Wow. Ya yes, ini baru nih guys ya. Ini warnanya seputih-putih begini nih. Abis dimasuk ke dalam mulut, isotonik langsung berkembang guys. Berkembang biak, blebek-blebek. Asli ya sih. Jadi kayak, apa ya, semangat gitu, menggebu-gebu. Gue juga bingung guys, apa yang aku semangatin. Semangat aja pokoknya. Enggak tuh semangat kan, aku yang penting semangat dulu ya. Nah.
aku masih nggak habis pikir kalau misalnya gini aku minum ginian nih tiga-tiganya yang terjadi gitu guys ya. Ya gas lah, bacot aja gitu lah sih. Gas, yuk. Yang masalah di sini adalah bentuk mereka ini candy deterjen guys. Lalu aku udah nggak ada lagi di channel ini, kemungkinan aku keracunan gara-gara deterjen. Kemungkinan ya, tapi setahu aku ya kayaknya nggak mungkin, karena aku ini sudah melakukan penelitian riset ribuan tahun untuk bisa memakan ramuan seperti ini cuy, yang berisikan isotonik atau penambah daya tahan tubuh. Wih, kali macam gaya banget ke dokter. Dan ini udah habis ya. Mantap. Bungkus kedua habis dari Pokhara ini. Tiga nih. Gimana berapa kali ku bawa ya? Enggak pernah diminum. Sekali ada kesempatan minum, diminum semua. Semua untuk satu. Minumannya persis sama kayak minum sirup sih, sirup 5 botol lah minum. Muka gua merah-merah merona ya, tapi botol kelima masih kuat kita minum. Gas, gak takut siapa coba yang bisa minum sirup minum botol, kuat banget itu orang. Tisi fix bukan perut kayaknya, lintar dalam perut. Tiga bungkus guys. Kalau misalnya dibikin jadi prakarya ini bisa. Tidak. Untuk membuat sesuatu yang punya daya tarik ya, suatu keunggulan sendiri kita harus mencari tetap apa yang menjadikan ini punya esensi di situ.
ini selama masih bisa diikat berarti masih ada value nya kalau bisa diikat under value ya. Disebut dengan mainan kurang kerjaan. Bisa di perahu ya, bisa guys ya, nyangka lo. Makanya gue bilang ya, apa ya kan, seni itu sebenarnya dimulai dari ide. Maksudnya kalau masih baru punya ide dulu terus ngerasa punya seni, ayo kurang belajar ya. Seni putus. Ini ke sini. Jadi silat nih. Sedang silat. Terus pilih mana, tirai nomor 1 atau tirai nomor 2? Tirai nomor 1 apa nih bang, isinya apa kek? Yang penting ada isinya, jangan ada isinya ke channel gue nih. Kalau kita bikin ini panjangnya deh biar bisa tinggi gitu ya, baru ingat kan? Jadi ini ya dibikin gini. Oke. Ini dari sini. Kalau mau naik sebenarnya bisa nih, tapi masih pakai kardo baltip gitu ya, biar ada kekuatan di sini tuh. Nah, ini masukin. Sulit dia memang untuk masuk gitu ya. Oke. Kayak lambang negara gitu jadi. Lambang negara kalau. Lihat sih tapi apa ya, lupa gue, buasem ini biasanya gara-gara satu dan lain hal sih. Bisa buat bisa tinggi, bisa nih tinggi kurang tinggi tapi ya lupa jadi begini guys. Wow keren juga ya, kayak bakat gitu, bakat memang sangat berbakat. Baik, ingat masih ada satu lagi di sini, kita langsung aja deh. Nah, ini masih ada bekas ini catnya nih di bekas cat ini tadi habis lah.
bungkus. Karena aku belum pernah tahu ini efeknya apa. Jadi aku bakal minum terus sampai hari ke-10. Buat kalian semua yang mendukung channel ini dengan baik, kita lihat aja nanti apa efek setelah minumnya selama 10 hari tanpa makan apapun. Mantap juga nih. Ini aku belajar sama si Sarajen. Sarajen, luar biasa kalian ini. Masa, ini orang Jepang yang kasih beberapa masukan. Dengan menjadi jomblo aja, itu bisa hidup sejahtera dan penuh dengan kelimpahan rasa syukur. Itu guys, value dia itu yang aku bilang gue hebat banget. Dan memang sayangnya dia pilih menjomblo, bukan pilih untuk menikah. Mungkin capek dia sama cowok, ah masa semua cowok sama aja katanya. Mungkin ya guys, mungkin nggak begitu semua, cuman ada beberapa yang berpikiran begitu. Sekarang udah mulai keringetan guys. Apakah ini saatnya? Saatnya apa? Kita siap. Oh, gue dikit. Ini ngaruh lah, gue tau dikit. Penting loh, nggak dipakai juga kasih buku saya guys, dikasih kepada orang yang membutuhkan aja guys. Keringetan terus nih aku nih, jadi guys abis minum gituan ya, tapi memang aku jadi beneran lebih cerah tau abis minum gitu guys. Tapi ada sisi positifnya, tapi juga di sisi capeknya juga minum gitu ya, kayak pengen gerak terus guys. Nggak berarti pengen gerak bawahnya loh. Ya itulah, kalau aku sih orangnya positif aja ya. Gue abis minum gituan, kepala gue jadi kelihangan. Nah, sekarang lah efek sampingnya nih, bekerja dia langsung guys. Oh iya, teman. Lemon basi ini kayaknya. Masih terbasi. Tambahin air, nggak ada perubahan, masih basi-basi aja ya. Masihnya ada perubahan. Guys tuh warna putih guys. Lezat video. Dia nih gara-gara aku bilangin lezat perbuzo marah aja dia. Udah tahu kayak begini bisa bikin orang lecet tembunya, masih aja diulang lagi kelakuannya. Kok bisa nggak ada kamu itu? Ikan tadi Pak Muhyiddin habis makan. Rame-rame begitu. Juga guys, nggak buka apa nih, nggak ngurusin ini, cabut dulu aja kali ya. Nggak juga guys, ikut komen seperti itu. Eh
Makanya jangan jahil lu. Tangan gue juga emang jahil sih, memang aku suka agak jahil ya. Udah tau agak jahil masih ditaruh di sini, heran. Nggak habis pikir aku nanti kalau aku punya anak kemudian ingin percis gimana ya, komelin apa enggak ya, aku gaplok kayaknya sih. Nggak ada diajarin lah, jangan kayak gini lah, gimana sih, jadi bapaknya ini mesti diajar gimana dong, gimana ini ceritanya. Bahasa masih bahasa mana pakai kata nawis aneh juga tadi, kenapa ini bisa dia nih digusur. Bokarok ini apaan tuh? Barusan ada yang pecah. Apaan itu? Ini dari sini guys. Waduh, itu bahasa banget guys. Ini bisa nyampe. Hampir aja kebuka deh. Sebenernya sih handphone aman ya, yang punyanya yang gak aman. Si mantap sih ini. Ngecas belum ada isinya ini. Paling baru 12% ini. Terus kotorannya sama begini guys. Betul ini. Begitu dia mah. Nah. Taruh lagi di sini. Jangan dibuka. Banting nih. Kebiasaan emang terus. Hasil akhirnya sangat menegangkan. Oh yes, jadi kita bakalan coba masukin lagi. Ini kali yang keputusan utamanya. Karena semua minuman udah diminum, jadi aku bakal mengakhiri video kita kali ini. Jika ada saran-saran atau gimana pun di video-video selanjutnya, tombol tulis di kolom komentar dan kemudian aku baca. See you soon in the next video. Bye guys.